Halo guys, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal membahas relik terbaik dan ornamen terbaik buat si Jing Liu guys. Nah, tapi kalau kalian yang belum tahu masalah kitnya si Jing Liu ya guys ya, nah kalian tinggal tonton aja video berikut ini guys. Nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, kita langsung saja ke videonya guys. Let's go mama. Nah, untuk relik terbaik kalian bisa pakai Hunter of Glacial Forest, yang dimana dia bisa nambahin Ice Damage 10%. Terus kalian bisa mix sama dua relic lainnya ya guys ya. Messenger Traversing Hyperspace. Nah, ini nambahin speed. Nah, kalau kalian kekurangan speed, ini cocok banget buat si Jing Liu guys. Terus kalau kalian kekurangan attack, kalian bisa pakai Masketer of Will Wield guys. Nah, itu untuk relic terbaiknya. Nah, untuk planar ornamen terbaik, kalau menurut gua pribadi, kalian bisa pakai dua set Rutilan Arena, yang dimana bisa ningkatin crit rate 8%. Nah, bisa ningkatin damage skillnya juga guys sebesar 20% kalau crit rate-nya di atas 70. Crit rate 70 ejet banget buat si Jing Liu. Kalian tinggal cari di stat 20%, nanti ada 50% dari buff skillnya guys. Nah, untuk planar ornamen lainnya kalian bisa pakai Space Healing Station. Nah, ini juga masih basuh, bisa nambahin attack 24% guys. Asalkan speed kalian di atas 120 udah pasti dapat attack 24% guys. Nah, ini dia guys untuk output relic dan planar yang gua rekomendasikan tadi. Nah, kalau kalian pakai 2 piece glacial plus 2 piece hacker space, kalian itu kalau dalam 7 cycle asumsi monsternya itu ada 3 enemy guys. Nah, itu kalian bakal dapat 621 guys damage-nya. Nah, untuk 4 glacial enggak beda jauh guys di 599. Terus kalau kalian pakai 2 masketer, 2 glacial, nah itu di 599, gak beda jauh juga. Terus kalau pakai 4 piece masketer, gak beda jauh juga, 591. Terus kalau pakai 2 piece masketer, 2 piece expert space, 591, gak beda jauh juga guys. Jadi paling terbaik kalau kalian gak pakai full set, pakai yang 2 glacial sama expert space. Soalnya ini kalau hitungannya rotasi, speed itu ngaruh banget guys untuk di si Jing Liu. Nah, di sini gua bakal kasih tahu prioritas stat buat si Jing Liu guys. Terus ideal rasio si Jing Liu itu berapa guys. Nah, kalau gua ini udah punya standar ya guys ya. Crit rate gua pasti pasang antara 20% sampai 30. Nah, 50% lagi gua buff dari skillnya guys, dapat 50%. Nah, untuk SPD gua dari 120-an sampai 135. Nah, kalau bisa kalian di atas 130 lah. Biar si Jing Liu-nya enak guys buat dapat action forward terus. Terus untuk crit damage dari 170 sampai 200-an gua pasang guys. Terus attack di 3000, sisanya nanti bakal dapat buff dari skillnya, dapat 2269, nanti bakal jadi 5269 guys. Untuk HP gua pasang di 3000-an, defense di 1500. Kalau menurut gua ini udah enak banget kalau kalian bisa kayak gini guys untuk rasionya si Jing Liu. Nah, di sini bakal kelihatan crit rate-nya 80, SPD 130, crit damage 170%, attack 5269, HP 3000 dan defense-nya 1500. Nah, kalau ini build standar gua. Nah, kalau kalian mau ikutin gaskeun aja, guys. Nah, untuk pemasangan relic ya, guys ya, di sepatu kalian pasang SPD atau attack persen. Nah, kalian lihat dulu speed kalian. Nah, gua punya standar speed sendiri. Speed itu minimal banget di 120. Nah, ini kalau di 120, kalian kalau menurut gua wajib bawa si bronya guys, agar si Jing Liu ini dapat action forward tambahan. Terus kalau di atas 135 atau 130, gak usah bawa bronya gak jadi masalah guys, soalnya dia udah kenceng lah di speed segitu guys. Terus untuk di baju udah pasti pakai critical damage, soalnya crit rate udah dibuff dari skillnya. Untuk rekomendasi pemasangan planar ornamen untuk link rope. Nah, link rope ini antara attack dan energy guys. Kalau kalian buat tingyun kayaknya masih oke lah bawa attack persen guys untuk di link rope-nya. Tapi kalau kalian gak bawa tingyun, saran gue mending pakai energy sih. Soalnya ini energinya 140, cost-nya guys itu tinggi banget. Jadi bakal lama banget ultinya guys. Paling nunggu 4-5 turn baru bisa ulti guys, gila. Terus untuk planar spill, panas spear kalian bisa pakai ice damage boost atau attack persen guys. Jadi kalian gak harus maksa pakai ice damage boost kalau gak ada. Nah, untuk sementara kalian bisa pakai attack persen, masih jalan kok guys. Nah, gitu dia guys untuk rekomendasi pemasangan relic dan planar ornamennya.
Nah, jadi gitu aja guys untuk videonya. Semoga bisa membantu dan jadi referensi kalian untuk nge-build si Jingliu. Gua doain yang gacha Jingliu 10 kali pull langsung kuning dapat dupe guys. Terus yang mau gacha LC-nya 10 kali pull langsung kuning dapat dupe juga. Amin guys ya. Nah, jangan lupa top up-nya di gesek 619. Terus kalau kalian masih pusing masalah build dan yang lain-lain, kalian juga bisa joki di gesek 619 guys. Soalnya ini di sini ada joki Genshin, ASR, eksplorasi, build karakter, dan yang lainnya guys. Nah, jadi gitu aja guys untuk videonya. See you next time. I miss you.